Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر ولك المدح ولك الثناء ولك المجد ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك Nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ikhwatal iman yang sama-sama menambahkan dan mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Jalla Jalaluh, yang senantiasa mengharapkan anugerah dan kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita mempersembahkan rasa syukur kehadirat Allah yang maha syakur, maha ghafur dan maha sabur. Kita mempersembahkan segala puja dan puji keharibaan ilahi nan maha suci dan maha tinggi. Karena dengan syukur itulah insya Allah kualitas nikmat kita akan bertambah. Wabil khusus adalah kualitas iman, Islam dan ihsan kita yang menjadi kebanggaan diri dari setiap mukmin dan muslim. Salawat salam mudah-mudahan teruntuk bagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'it tabi'in, para masyayikh kita, para ulama kita, para asatidz dan asatidzah kita, dan mudah-mudahan kita yang berada di tempat yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini, kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada siang hari ini kita akan mencoba untuk memahami, untuk mengerti dan memaknai kita ini siapa, kita ini apa, sedang berada di mana, dan kemudian sedang mencari apa. Setelah itu kita mau apa? Setelah peredaran kehidupan yang Allah anugerahkan ini berhenti. Itulah sebabnya izinkan pada siang hari ini kita akan berbicara tentang tarikhul hayatil insan minal bidayah ilan nihayah. Adalah sejarah daur kehidupan manusia, siklus kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Dan mudah-mudahan dengan waktu yang 30 menit kita bisa memahami dan mengerti arti dari kehidupan yang kita alami. Tentu tidak lengkap, tapi setidaknya adalah cuplikan-cuplikan, ya, yaitu siklus kelahiran
sampai kematian. Ini apa saja yang kita alami dan kita fahami, serta sejauh mana kesiapan kita untuk melakukan yang terbaik di dalam menata, meniti, menata, menuntun, menata dan menonton kehidupan kita sendiri agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tusyarun. Wa hadhil ayah tubayyin minal bidayah ila nihayatil insaniyah. Ayat ini menjelaskan adalah awal mula kehidupan manusia sampai titik akhir perjalanan yang dialami oleh manusia. Wallahu a'lam bimuradi. Katakanlah hai Muhammad, Dia Allah adalah zat yang menghidupkan dan menumbuh kembangkan kalian semuanya. Dan kemudian Allah melengkapi manusia, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan Allah memberikan perangkat, potensi, kemampuan yang sangat lengkap, yang kemudian dilambangkan dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan kemudian dengan hati, yang tentu itu tidak mungkin berjalan dan berfungsi secara sempurna tanpa ada kelengkapan-kelengkapan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apa yang kita alami, barangkali adik-adik masih segar dalam ingatan, tapi kalau saya sudah lupa ya, karena sudah 60 tahun lebih saya dilahirkan. Persisnya rahasia pribadi ya. Mari kita coba melihat ketika kita lahir apa yang kita alami. Allah memberikan kepada kita bekal. Ketika awal kita berada di alam arah sudah janji, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Sandika Gusti bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu akal yang sehat akan mengakui seperti itu. Tapi akal yang dikuasai oleh nafsu jawabannya tidak seperti itu. Maka ketika Allah bertanya kepada akal, Ya ayyuhal aqlu man ana wa man anta. Wahai akal, aku ini siapa dan kau siapa? Kemudian apa jawab akal? Anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku ya Allah dan aku adalah hambamu. Itulah sebabnya maka akal diberikan oleh Allah, yaitu qudratul akli, yakni adalah qudrah yufarrik bainal haqqi wal batil. Akal yang bisa membedakan antara yang benar dan yang batil, antara yang hoak dengan yang hak. Sekarang banyak hoak, apalagi kalau Anda sedang memegang yang namanya setan gepeng. Ini pada megang nih semuanya ya. Setan gepeng itu semua goda kita ya. Tapi kadang-kadang mengasihkan juga. Nah, ketika akal ditanya, dia tunduk dan merunduk, khusyuk dan khudu tadaruk kepada Allah. Anta rabbi wa ana abduk. Engkau baginda Gusti adalah Tuhan kami dan kami adalah hambamu. Tapi ketika nafsu ditanya, kurang ajar ini nafsu. Ya ayatuhan nafs man ana wa man anta. Wahai nafsu, aku ini siapa dan kau siapa? Jawabnya apa? Ente-ente wa ane-ane, kata orang Jakarta. Jawabnya adalah engkau ya engkau, aku ya aku, ngapain? Coba. Jadi ada potensi untuk membantah kepada Allah. Padahal Allah yang menciptakan. Ditanya pertanyaan, jawabannya sudah tidak mengenakan telinga. Allah menciptakan kita dalam fitrah kesucian, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Hadapkanlah dirimu
seluruh totalitas hidupmu kepada agama yang benar, yaitu ad-dinul haqqil mustaqim al-Islam. Oleh karena apa? Allah menciptakan manusia fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Di mana manusia diciptakan di atas fitrah kesucian, janikhina ila tauhid, yaitu mengakui akan adanya Allah yang Maha Esa, yang Ahad, yang Wahid, tiada dua, tiada tiga, hanya satu-satunya. Dan tidak ada perubahan itu sebenarnya. Dan inilah agama yang lurus. Akan tetapi sebagian terbesar manusia tidak memahami, tidak mengerti, atau tidak mau mengerti, atau gagal faham dalam bahasa orang sekarang. Nah, inilah awal mula diciptakannya manusia di atas fitrah kesucian. Dan kemudian karena itulah maka ketika Allah mengirimkan ruh kepada manusia, sebagaimana yang tandaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun inni khaliqun basaran min salsalin min hamain masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Karena ruh yang Allah berikan pada manusia di janin pada saat kita berada di dalam rahim bunda yang tercinta, di mana Allah menceritakan kepada malaikat bahwa manusia diciptakan dari lumpur hitam dan tanah liat yang terbentuk. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tapi ketika aku sempurnakan, kata Allah, dan aku tiupkan ruh itu ke dalamnya, maka malaikat sujud, simpuh, tunduk. Karena memang diperintahkan oleh Allah. Jadi tunduknya bukan karena tanah, tunduknya bukan karena lumpur hitam, tapi adalah karena ruh yang Allah berikan. Jadi asal-muasal kita dalam kesucian. Adapun kemudian ketika di dunia melenceng, ketika di dunia menyimpang, ketika di dunia berokok, berdegong, itu adalah karena lingkungan dan karena nafsu yang mendominasinya. Kita lihat keseharian, katanya ada KPK tapi korupsi tidak berhenti. Katanya ada polisi tapi maling semakin menjadi. Katanya ada kejaksaan tapi semakin banyak yang terdakwa. Nah, sebagai gambaran, kalau negara ini sudah aman, orangnya soleh, polisi nggak ada pekerjaan karena nggak ada maling, jaksa nggak ada yang dituntut karena nggak ada yang melakukan kejahatan, ya. KPK akan pray, akan tutup kantornya karena sudah nggak ada yang korupsi. Tapi ternyata tidak seperti itu. Atau barangkali mereka yang tercipta sekarang, manusia seperti itu, diciptakannya dari tanah kuburan atau tanah sengketa atau tanah gusuran kayaknya, ya. Ya. Karena jadinya seperti ini gitu. Taklim dilakukan, tausiah dilaksanakan, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah malam dan seterusnya tidak pernah berhenti, tapi tetap terjadi. Lah ini barangkali asal muasal tanahnya ini tanah yang bermasalah kayaknya. Terlepas dari itu semua, maka kita coba renungkan sekali lagi, ya. Nahnu natafakkar wa nata'ammal, ya. Khalqal insan minan bidayah ilan nihayah. Jadi kita lihat kejadian manusia untuk mengingatkan kita semuanya. Baik, ya. Bahwasanya ketika dilahirkan oleh sang bunda tercinta, pada saat itu, nah saya tidak melihat prosesnya, ya, karena ini panjang sekali, ya. Mulai janin sampai kemudian umur 4 bulan, ya. Kemudian sampai terciptalah apa tulang belulang, daging dan sebagainya dalam kesempurnaan, saya tidak cerita itu karena panjang. Langsung saja menjelang kelahiran sang jabang bayi, ada sebuah doa yang biasanya dilantunkan oleh sang bunda tercinta atau yang mendampinginya. Apa itu? Barangkali masih ingat ibu-ibu. Doanya adalah Hannah waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa.
Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Sambil sang paraje, sambil dokter anak atau bidan memegang-megang perutnya, melatih untuk bernafas, ambil nafas, lepas, ambil nafas, lepas. Keringat dingin keluar, air mata bercucuran, darah segar muncrat dari jalan keluar manusia. Ingat itu. Hanyalah sang ibu dengan rasa cinta dia berkorban untuk anaknya. Antara hidup dan mati, antara ada dan tiada, antara sadar dan tidak, dia lepaskan putranda tercinta dengan harapan bahwasanya itu nanti menjadi anak yang soleh dan salihah. Dan tidak hanya berupa gumpalan daging, Allah berikan kemampuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamunna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal fu'ada la'allakum tashkurun wal af'idata la'allakum tashkurun. Jadi Allah tidak hanya menggelindingkan gumpalan daging yang dibungkus kulit, akan tetapi di sana dilengkapi dengan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Bahwasanya Allah semuanya adalah takdir dan iradah beliau, melalui kasih sayang yang berjalan di garba sang ibu kemudian keluar, Allah memberikan potensi yaitu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Mata masih buta, telinga masih tuli, mulut masih terkatup, otak belum ada memori, dan kemudian Allah melengkapkan itu dari pendengaran, kemudian penglihatan, lantas hati untuk berpikir, semuanya lengkap yang Allah berikan. Pernah enggak kita ingat peristiwa itu? Tidak. Hanya cerita barangkali yang kita tahu. Nah, kemudian begitu lahir, apa yang dilakukan adalah taharah. Adalah tazkiyah. Dibersihkan itu berkas-berkas darahnya. Dibersihkan itu bekas-bekas keringatnya. Setelah dibersihkan, lantas kalimah Allah dikumandangkan, yaitu adzan di sebelah kanan dan iqamah di sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diteriakan, dikumandangkan, dilantunkan. Supaya apa? Kalimat pertama yang dikenal oleh sang jabang bayi adalah kalimat Allah. Dan kemudian setelah itu kemudian dimandikan dengan bersih, dihilangkan najis-najisnya, kotoran-kotorannya. Lantas ditaruh di pangkuan sang bunda tercinta dalam buaian kasih sayang, dalam ayunan penuh kasih. Ditimbang, dilantunkan lagu-lagu indah ataupun Al-Quran dengan bacaan tartilnya. Lantas setelah itu dipakaikan kepadanya pakaian yang terindah. Meskipun pakaian yang terindah adalah walibasu taqwa dzalika khair, yang itu tidak boleh dilepas. Pakaian yang paling bagus, yang paling baru, yang paling cocok kemudian disematkan pada sang putra tercinta. Setelah itu apa? Dengan penuh kasih dan sayang serta perhatian, dia susui itu anaknya. Dia suapin itu putranya. Dia leletkan itu kurma manis. Agar supaya apa? Agar ada energi di dalam dirinya. Karena hidup adalah perjuangan. Karena hidup tidak bisa kita berhenti. Karena hidup adalah memerlukan pengorbanan. Karena hidup itu adalah sesuatu yang dinamis dan harus kita gerakkan. Nah, setelah disuapin apa?
Kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Diambilkan makanan yang halal dan baik, diambilkan minuman segar dan penuh dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh sang cabang bayi. Akan tetapi jangan berlebihan. Selesai sudah timangan sayang dan buah mesra yang diberikan oleh sang bunda, anak pun terlelap dalam tidurnya. Dan kita tahu tidur itu adalah sebuah istirahat yang paling indah. Waja'alna naumakum subata, dan aku ciptakan, aku jadikan mimpi di dalam tidur dan tidur yang penuh dengan syukur itu adalah sebuah ketenangan dan kedamaian. Kita tidak ingat apa-apa lagi ketika tidur. Lantas sang putranda dimasukkan, ditaruh di sebuah ranjang yang sangat indah. Diayun akan terlelap dalam tidurnya, terbuai oleh mimpi-mimpi indahnya, bahwa itulah satu kenikmatan. Dan kemudian sang bunda melakukan aktivitas yang lain. Apakah selesai? Belum. Oleh karena apa? Oleh karena di sana ada kegiatan bukan hanya secara fisik biologis, akan tetapi ada kegiatan yang namanya adalah tarbiyah, pendidikan. Sehingga dengan bangganya sang ibu, sang ayah mewartakan tentang kelahiran dari sang putranda tercinta. Putra yang diperoleh dengan doa demi doa, putra yang diharapkan dengan doa demi doa, putra yang diinginkan dengan doa demi doa. Akhirnya lahirlah putra tercinta. Agar menjadi putra putri yang soleh dan solikah. Nah, itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita fahami, yang kita renungkan. Ayo kita flashback, melihat kembali yang terjadi. Nah, kemudian anak ini berjuang di dalam kehidupan melalui masa-masa yang sangat panjang, sepanjang mata memandang, bahkan lebih panjang daripada angan yang berpikir tentang kehidupan. Karena apa? Karena halangan, rintangan itu selalu menghadang di dalam setiap langkah. Tidak ada yang linggang, tidak ada yang bebas dari itu semuanya. Karena hidup adalah perjuangan. Lantas dia mengalami satu perkembangan seperti tadi yang dikatakan dalam Al-Quran. Qul huwallazi ansha'akum, katakanlah bahwa dia Allah yang menumbuh kembangkan kalian. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, dan juga yang melengkapinya dengan perangkat yang sempurna, potensi yang dibawa sejak dari awal, yaitu yang berupa pendengaran, penglihatan, dan hati serta akal. Akan tetapi sayang, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang mau bersyukur. Sebenarnya Allah berikan bukan hanya itu. Allah berikan 5 kemampuan yang diberikan pada manusia yang kita kenal. Yang pertama adalah hidayatul gharizah, yaitu kemampuan atau kabisa manusia yang Allah berikan tanpa proses belajar, tapi langsung dia bisa. Contohnya apa? Sang ayah, apalagi ibu, juga tidak pernah mengajarkan bagaimana menelan susu, bagaimana menelan makanan, tapi otomatis begitu bibirnya ditempelkan ya di susu sang ibu, dia sudah bisa mengisap tanpa diajar. Ketika diajak keluar dari ruangan yang agak gelap, keluar yang agak terang, tahu-tahu retina matanya itu mengecil. Dan begitu dari luar dimasuk ke ruangan yang agak gelap, retinanya membesar. Karena apa? Membutuhkan sinar. Nah, itu tidak diajarkan, tapi dengan otomatis dan spontan ia bisa lakukan. Allah berikan itu, hidayatul gharizah. Kemudian yang kedua, Allah berikan yang namanya adalah hidayatul hawas, yaitu alat driya. Mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bisa meraba, kaki bisa berjalan. Semuanya itu adalah perangkat yang Allah berikan agar supaya kita mampu menjawab tantangan dan tuntunan di dalam kehidupan.
Kita tahu membedakan mana hitam dan putih, mana merah dan hijau, karena Allah berikan alat dria berupa mata. Allah berikan pendengaran, ini suara ayah atau suara ibu, bisa membedakan. Dengan telinga kita bisa membedakan Krisdayanti suaranya merdu atau Krisdayanto yang suaranya serak-serak kering. Karena Allah berikan potensi untuk itu. Bisa mencium bau wangi dan bau apek. Bisa meraba mana yang kasar dan mana yang halus. Karena Allah berikan hidayatul khawas kepadanya. Lengkap. Belum lengkap. Sebab dengan itu manusia belum bisa memikirkan, belum bisa menganalisis terhadap apa yang ada di depan, di belakang, masa lalu dan yang ke depan. Oleh karena itulah Allah memberikan yang berikutnya, yaitu hidayatul akli. Akal yang bisa yufarrik baina haqqi wal batil, yang bisa membedakan antara hak dan hoak, yang hak dan batil, yang benar dan salah, yang baik dan jelek. Itu adalah akal yang bisa membedakan. Sehingga dengan akal kita bisa terbang ke angkasa luar. Dengan akal dan perangkatnya kita bisa masuk ke dalam petala bumi yang paling dalam. Kita bisa menyeberang laut yang luas, samudra yang penuh dengan ombak dan gelombang. Bisa dilalui manusia karena temuan sains dan teknologi yang perangkat utamanya adalah akal yang Allah berikan. Kalau tidak, gak bisa apa-apa itu manusia. Tapi kadang-kadang akal ini nakal. Akal ini kadang-kadang nyeleweng. Yang kadang-kadang ditunggangi oleh nafsu untuk menjalankan kemaksiatan dan durhaka kepada Allah. Buktinya apa? Senjata yang hebat menghancurkan Irak, ya? Menghancurkan Libya, ya? Menghancurkan Palestina. Itu karena temuan akal dengan sains dan teknologinya. Tapi karena dikuasai oleh nafsu kuasa, nafsu untuk menjajah, akhirnya mencelakakan kehidupan umat manusia. Nah itulah akal kalau disitir oleh wahyu, bahaya dalam kehidupan manusia. Makanya oleh nafsu, ditunggangi oleh nafsu, berbahaya bagi kehidupan. Oleh karena itu nafsu harus disitir oleh akal, dan akal kemudian diberikan tuntunan dengan wahyu. Oleh karena itulah maka Allah memberikan hidayah yang berikutnya. Yang keempat adalah hidayatuddin, yaitu hidayah berupa agama. Dengan agama kita bisa menempatkan diri sebagai hamba, sebagai makhluk. Dan kita bisa menempatkan diri sebagai bagian dari lingkungan masyarakat luas. Dan kita diberikan oleh Allah sebagai khalifah di atas bumi Allah, di bawah langit, di hamparan bumi, dan juga yang ada di dalam petala bumi yang paling dalam, itu khalifahnya adalah manusia. Bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia. Tapi agar supaya tidak menyimpang, Allah berikan itu wahyu, agama. Ajaran agama inilah yang bisa membimbing dan menuntun kita untuk mencari kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran yang ad-din al-qayyim al-mustaqim al-haq, ad-din al-haq al-mustaqim, yaitu agama yang benar dan lurus. Cuman banyak orang yang ahli agama, banyak orang yang dikenal sebagai ustaz, banyak yang dikenal sebagai masyayikh, yang dikenal sebagai ulama dan sebagainya. Ya, apalagi ya, dia sebagai tokoh muslim yang terkenal, ya. Tapi kenapa masih melakukan penyimpangan? Nah, gitu ya. Karena dia itu melempar, karena dia melepas hidayah taufik yang Allah berikan. Jadi itu ada privilege Allah, ada keistimewaan Allah, ada hakullah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Ya, contoh yang paling klasik, senukor gerenya itu kurang apa hafalan Al-Qur'annya. Van de Plas itu hafal Al-Qur'an, tapi karena hidayah yang dicabut, maka mereka justru memusuhi Islam. Jangankan itu, mohon maaf ya.
di antara sesama muslim, ya, perebutan kekuasaan dan sebagainya, ya. Apakah mereka itu tidak mau, tidak mampu dan tidak tahu? Tahu. Tapi barangkali pada saat itu hidayahnya dicabut oleh Allah. Nah, inilah potensi kehidupan kita yang Allah berikan. Nah, sekarang sebagai penutup, perjalanan akhir hidup manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah kita sudah siap untuk menghadapi itu? Siap atau tidak siap, malaikat Israel akan datang tanpa diundang. Dan dia pergi tanpa permisi. Kita enggak tahu kapan datang dan kapan dia akan pulang. Hanya Allah yang menentukan semuanya itu untuk dijalankan oleh Rasulnya, yaitu berupa malaikat. Nah, kalau tadi ketika kita mau lahir dibimbing oleh siapa? Kita diayun, kita dipangku, kita diboy oleh siapa? Dan kita dipandu dengan doa yang tadi Hannah walidat Maryam sampai akhirnya. Nah, sekarang ganti gilirannya. Pada saat orang tua kita dipanggil oleh malaikat Israel, ya fulan ta'alakina amaranillah an umsika ruhak, wahai fulan datanglah engkau kemari, atau malaikat Israel yang datang, aku diperintahkan untuk memegang nyawa anda. Kemudian apa yang terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat ajal, padahal ajal itu pasti terjadi, waja'at sakratul maut bil haq, bahwa sakratul maut itu pasti terjadi. Oleh karena kematian yang kita hindari, yang kita lari darinya, maka dia akan menjumpa. Dia akan berhenti pada tempat yang memang sudah ditentukan, dan disitulah maut akan datang. Ajal akan tiba, usia akan diambil. Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini adalah akhir perjalanan kita, atau nihayatul hayat, nihayatul hayatina fi akhiril umri, yaitu pada perjalanan akhir. Nah, kalau tadi ketika kita mau lahir dibimbing oleh siapa? Oleh bidan, oleh para jin, oleh dokter. Maka ketika kita akan dicabut nyawa kita, Rasulullah memerintahkan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi ternyata cakra manggiling, putaran akan berbalik. Kelahiran kita dari alam arham ke alam dunia yang dibimbing, maka nanti ketika-ketika ke alam barzah juga perlu bimbingan. Bukan oleh dokter, bukan oleh para jin, akan tetapi adalah oleh biasanya yang dipanggil ustaz ini. Dan ustaz itu biasanya dibutuhkan kalau sudah sakaratul maut, ya. Kalau di luar itu karena ditowel-towel acan kadang-kadang. Itu nasibnya ustaz itu begitu, ya. Begitu ada yang sakaratul maut, ustaz kan dia itu sakarat jin, ya. Untuk dibimbing, ya. Kenapa waktu hidupnya segar bukan gak pernah diundang? Syukuran aja kagak biasanya, ya. Tapi kalau sudah mendekati maut baru diundang itu ustaz. Ya, nasibnya ustaz kayak gitu, ya. Nah, ketika bimbingan itu terjadi, siapa yang harus membimbing? Kita ingat, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Yang berkewajiban membimbing yang pertama dan pertama dan pertama adalah anak yang dicintainya. Jangan diserahkan kepada pemulasara, jangan diserahkan kepada orang lain, harus anak. Ketika lahir siapa yang memangku? Adalah ibu. Ingat, darah keluar, keringat bercucuran, air mata tak terbendung lagi, tapi dia masih bersedia untuk memangku, yaitu putranda tercinta. Nah, sekarang ketika ayah atau bunda akan dipanggil oleh Allah, oleh Israel, apakah kita rela memangku dia, atau kita biarkan dia dalam kelabakan sakaratul maut? Kurang ajar ini anak. Jadi harus ingat, pada saat kita keluar dari garba sang ibu ke dunia, dipangku, dibuai dalam sayang.
Maka ketika sang ayah, ketika sang ibu akan menghempuskan nafas terakhirnya, dipanggil oleh Allah, ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jangan lepaskan itu bunda tercinta dari pangkuan putra. Jangan lepaskan ayah anda tercinta dari buaian, dari lantunan, dari bimbingan membaca talqin. Ayahku yunan tercinta, bacalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlalu panjang? La ilaha illallah. Terlalu panjang? Allah, Allah, Allah. Lepaskan dia dalam ucapan lantunan lafal Allah. Seperti ketika ibunda melepaskan engkau di dalam kumandang azan dan iqamah. Ketika dalam pangkuan azan dan iqamah dikumandangkan, maka ketika sang bunda, sang ayah anda berada di pangkuan karena nazak, karena syaitan maut, lepaskanlah dia di dalam kalimat thayyibah. Mungkinkah itu kita lakukan? Masya Allah. Dan kemudian ikhwatul iman yang dirahmati Allah, ketika anda akan keluar dari gerbang sang ibu, yang dipandu adalah tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas. Tapi ketika talqin dibunyikan, tidak ada lain adalah la ilaha illallah. Masukkan ke dalam hati, resapkan di dalam jiwa, ucapkan di dalam lisan, semua badan bergetar karena menyambut kalimat Allah. Bisakah kita lakukan itu? Kalau tidak, berarti kita bukan anak yang soleh dan solihah. Atau justru pada saat itu nazak sakaratul maut, yang dicari adalah sertifikat tanah, sertifikat rumah. Yang dicari adalah polis asuransi atau deposito yang disimpan di berbagai bank. Kurang ajar ini anak. Dibesarkan, ternyata hanya yang dicari adalah harta benda kekayaan. Bukanlah harta yang paling berharga, yakni iman, Islam, dan ihsan. Nah, kemudian akhwatul iman yang dirahmati Allah, setelah sang bunda atau sang ayahanda dalam pangkuan, kemudian datanglah malaikat Israel dan mengambil nyawanya. Apa yang kita lakukan? Mari kita ingat ketika kita lahir, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah dibersihkan, disucikan dengan dimandikan. Setelah itu dipakaikan pakaian yang terindah, yang paling suci, yaitu adalah kain kafan. Yang selanjutnya kalimat Allah tetap diangkat, apa itu? Yaitu disolatkan. Dan kemudian dihantarkan dalam buaian terakhir, yaitu kita kuburkan, keramatkan dengan menghantarkan perjalanan terakhir di dalam kehidupan. Nah, itulah satu kilas balik dari perjalanan ketika kita di dunia, dan kemudian kilas pulang ketika kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadul iman, ini ternyata jamnya sudah melampaui batas ya. Kami mohon maaf karena ini kalau tidak selesai nanti ditagih, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita berbincang tentang kehidupan dan tidak ada akhirnya. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang usia, panjang umur, dan kita tetap bisa dipertemukan dalam keadaan mardotillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang barangkali bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan keindahan ihsan di dalam tatanan titian kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wa rahmatukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.